Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada muka surat 30 kitab Muhimmah, perenggan yang ketiga, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Ambil ayat dia. Nah, mula-mula lagi ayat dah orang nak faham dah. Ya. Apa maksud dia? Tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Jadi maknanya, kalau suami ni, kalau dia pukul isteri dia, pukul tu pukul adat, bukan pukul dera dah. Nah, bukannya pukul dera, tetapi pukul adab. Maknanya tidak menyakitkan, kena jaga daripada tempat-tempat yang luka, pecah, ya. Tapi oleh kerana isteri itu ada benda yang dia tak taat, jadi adalah beberapa peringkat suami itu dia boleh tegur, nasihat mula-mula kan. Bila tak dengar kata misalnya, dia makin naik, makin naik, makin naik, maka dia antara cara untuk ajar isteri itu ialah dengan dia pukul. Pukul pada tempat yang tidak menyakitkan, tidak melukakan, tapi dengan maksud untuk ajar adab. Maknanya kalau suami itu dia tak wayak pasal benda, dia pukul pun tak apa. Ya. Yeah? Wallahualam. Barangkali itu maksud dia. Yeah? Maknanya pasal benda lah tiba-tiba pukul ni. Tak, sebab benda itu. Dia kata kalau tak nyata, tak sebut pun, ya, yeah, tak apa di situ. Ha. Tapi yang molek, yang comelnya, bagitahu lah kan. Tak, yang dia pukul isteri dia dekat kaki sikit ni. Nabi pukul Aisyah dengan dia, dengan kayu sugi. Tak, bukan dengan ha, kayu pak tiga ke, dengan kayu golf ke, dengan penyapu sampah. Tak, dengan kayu sugi. Kayu sugi besar mana sangat, panjang tu je, nak panjang sikit pada potong rokok je, panjang sikit pada potong rokok. Maka adalah suami nanti yang memukul isterinya dengan potong rokoknya, ya. Tak, bukan cocoh dah, cocoh api apa tak boleh bakar. Tapi maksudnya di situ, kalau suami dia ajak adab isteri dia pun dia tak wayak pasal benda, katanya tak jadi salah di situ. Dan warid telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Nah, ini rasanya dah ada dah hadis-hadis yang disebut belum daripada ni pun. Ya. Jadi ini di antara peringatan. Peringatan Nabi bahawa kalau Nabi nampak dalam neraka, kita tak nampak lagi dalam neraka, kita tak tengok pun. Ya, tapi Nabi ditunjuk oleh Allah Ta'ala dalam neraka itu kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Kalau dia kata perempuan, tapi mitok-mitoknya nisa tak masuk, tak muslimah tak masuk, mukminah tak masuk. Jadi perempuan tu ramai. Ya, perempuan yang jahat pun ramah, perempuan yang fasik pun ramah, perempuan yang kufur pun ramah. Ya. Jadi kita kalau bagi orang puan di sini ni, maknanya kena masuk dalam bahagian muslimat mukminat. Ya. Kena masuk dalam bahagian tu. Orang yang boleh jadi taat, orang yang boleh jadi baik. Sama ada kalau ada suami, maka dia taat kepada suami dia. Ya. Kalau tak ada suami, dia menjadi perempuan yang baik, taat kepada Allah dan Rasul, maka insya-Allah tempat dia dalam syurga. Ya. Jadi yang kita sebut dulu
orang puan ni, Nabi tengok perempuan ramai dalam neraka. Tapi hak mudah masuk syurga pun orang puan juga. Ya, mana orang puan ni mudah nak masuk syurga. Ya. Dia tanya macam mana? Ha, dengan sembahyang, puasa, dengan taat, kalau yang ada suami misalnya taat pada suami, maka dia boleh pilih daripada pintu mana yang dia nak masuk. Jadi nak masuk syurga, peluang nak masuk syurga tu mudah. Mudah. Tapi hak ramai juga dalam neraka ni adalah perempuan. Dah barangkali kerana nisbah, nisbah orang lelaki perempuan dan ni pun ramai orang puan daripada orang lelaki. Ya. Nisbah perempuan dengan orang lelaki, ramai orang perempuan. Tengok dalam surga ni cukuplah tengok orang lelaki berapa orang aja. Tak saya. Adalah seorang, dua orang, tiga orang. Orang lelaki ada puan lelaki. Maknanya ramai orang puan daripada orang lelaki lah. Aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Ha, dalam hadis yang lain pun, bila Nabi sebut macam itu, Nabi kata kepada orang perempuan, wahai sekalian perempuan, jagalah diri kamu daripada api neraka. Walaupun dengan sebiji tamar. Ataupun perbanyakkan dengan cara perbanyakkan sedekah. Ya, dengan cara perbanyakkan sedekah. Kalau orang lelaki, kalau dia tak ada duit, dia nak pergi sedekah dia. Tak, rata-rata tak ada. Roket, cicing, apa semua tak ada. Selut-selut dalam poket duit tak ada. Rokok ada lah, dekat nak pergi sedekah rokok lah. Nah, tapi kalau orang puan, kalau kena time hot molek tu, kadang-kadang kita dengar kan, tak, dalam majlis ceramah ke program apa benda ke, ya, bila diisytiharkan RM2,000 Malaysia, RM10 Saudi sebentuk cincin. Ha, sebentuk cincin itu bagaimana? Orang lelaki nak pergi sebentuk cincin, orang puan lah biasanya orang pakai-pakai yang kemah itu. Jadi antara cara yang boleh jaga daripada api neraka ini bagi orang perempuan ialah dengan bersedekah. Itu di antara cara untuk jaga diri daripada neraka. Tapi jangan duk sedekah saja. Tak, benda-benda lain itu kena buat lah. Benda yang patut kena buat, kena buat. Benda yang kena tinggal, kena tinggal. Kalau banyak beri, banyak bersedekah, tapi mulut pun banyak juga beri, kan? Jadi mulut leza, tak jadi. Jadi kita kata, hak mana yang hak bahagia mulut, hak bercakap banyak, hak fitnah, mengadu domba, mengumpat, hak bahagia mulut waktu kena buang, kena tinggal. Lepas tu hak bahagian taat ni kena buat. Ha, barulah jadi molek, jadi comel. Bermula yang demikian itu, pasal apa kata dia orang puan ni ramai dalam neraka? Bermula yang demikian itu, ramainya perempuan dalam neraka sebab sedikit taat mereka itu bagi Allah dan Rasulnya. Cuba tengok. Kalau dalam iklan, tak? Iklan syampu, siapa model dia? Orang lelaki ke orang puan? Tak ada orang lelaki kan? Tak. Kalau model untuk syampu, orang puan. Ha, maka akan nampak dah rambut dia, apa semua. Ya? Kecuali kalau iklan syampu, tapi tutup rambut. Lepas tu, nak hilang pun ni. Ya? Payahlah dah nampak rambut. Rambut yang mengurai, rambut ya? Yang jadi peragawati pun, siapa? Namanya pun peragawati, orang perempuan juga. Peragawan ada. Tapi tak berapa orang lah. Hak ramainya peragawati. Sebab kalau bab-bab fashion ni, hak banyaknya untuk orang puan. Kalau orang lelaki dia, fashion lebih kurang je. Adalah juga. Tak? Fashion musim panas, fashion musim sejuk, fashion musim bunga, fashion musim lubuh. Ha, sekarang ni fashion musim panas eh? Ya? Fashion musim panas, ada fashion dia. Tak? Ha. Kek lagi, musim lubuh kek lagi. Ya? Ha, ada fashion dia. Tak. Ha, itu sebab itu kita kata hok yang namanya peragawati, hok namanya artis pun, kalau artis ramai artis wanita daripada artis lelaki. Ya. Ha, jadi hok tu, hok jenis-jenis yang macam itulah yang payah nak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ni masuk dalam bahagian orang yang boleh taat kepada Allah dan Rasul, alhamdulillah. Ya, kita masuk, maknanya adalah peluang tu insya-Allah untuk masuk syurga, jadi ahli syurga. Pasal apa dia kata? Sebab sedikit taat
Mereka itu bagi Allah dan Rasulnya, dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya mereka itu. Jadi bagi orang yang ada suami lah, yang tak ada suaminya, pisah dengan suami dan sebagainya, tak apalah. Tapi bagi orang yang ada suaminya, dia kata ya, sedikit pula taat bagi suaminya. Itu bagi yang ada suami. Tak. Tapi bukanlah maknanya suami itu jadi baik belaka, tak? Kan? Ada juga suami-suami yang tak baik itu, ada juga. Ya. Waktu yang tak tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami. Tapi di antara sebab, dia kata orang puan ni masuk dalam neraka, tak taat kepada Allah, Rasul, lepas tu tak taat bagi suami. Dan kebanyakan tabarruj mereka itu. Apa makna tabarruj? Artinya, apabila menghendaki ia, seorang perempuan, keluar dari rumahnya, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Ya, nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Kalau nak keluar rumah, adakah dia pakai hak kamar-kamar? Tak. Dia pakai hak molek. Ya? Ha, dia pakai hak molek. Itu maknanya. Tabarruj. Tabarruj itu dengan bahasa mudah orang panggil berhias. Ya, berhias. Maka dia pakai yang kemegahan kainnya. Kalau dah dapat kain-kain ni pun beri ke orang puan lah. Orang lelaki tak cara nak dapat kain. Tak. Kalau suruh beli kain, jual kain, cari kain, tengok kain pun. Ha, orang puan lah biasanya kok main-main kain. Orang lelaki ni sikit-sikit gitu lah. Tak. Kain pelekat. Ha, apa benda sangat. Tak. Kain sarung, kain tualat. Ya. Ha, tapi kain-kain apa pasal lain itu. Orang puan lah. Ha, banyak. Baju kurung, baju kebarung. Ya, baju mengkarung ada belaka. Nak baju. Waktu baru 3-4 pasang yang baru. Ya, kalau dok percaya dia balik rumah tengok dalam robok dan almari itu berapa pasang ada. Banding dengan orang lelaki. Eh, ramai orang puan lagi. Nak. Kalau cikgu-cikgu bagai-gai 30 pasang, 40 pasang. Dah. Hari ni baju lain, esok baju lain, lusa baju lain, 5 hari sekolah. Takkan nak pakai selah baju je. Ha? Kalau pakai hak serupa ya pergi sekolah, mesti ada kawan kata. Rasa-rasa saya tengok awak ni pakai ada hak ni tengok. Ha. Kita pun tak perasa, kita pakai hak ni dia pun tak perasa. Ha. Rasa-rasa pakai ada hak ni kemarin kan? 2 hari dah pakai. Ha. Ya, maknanya tiap hari kena tukar. Lepas tu bukan setakat pakaian saja, nak kena matching pula. Ya. Kalau kain warna biru, baju warna hijau, tak jual dah. Ha. Kalau pun tak jual dah. Ya. Kain warna biru, ya. Baju warna hijau, tudung warna merah. Tak. Orang kata tak berapa sara. Tak, kalau orang kata ni tak berapa sara. Betul ke tak? Tutup dah aurat tu, tutup dah aurat. Tapi betul ke? Kalau dak cari tengah pakai. Tak, tengah pakai tengok orang kata benda. Tak, kain biru, eh, baju hijau, tudung merah. Ha. Lepas tu jalan pasar malam. Tak tengok orang kata benda. Nah, kalau orang senyap tu, betul lah. Nah, mesti orang kata. Nah, mesti orang kata. Mari minggu depan telah ni, cuba pakai gitu lah. Cuba pakai. Mesti orang tengok semacam je. Nah, mana ni? Buang tabiat lah. Yeah. Nescaya memakai ia yang kemegahan kainnya. Dan menghiasi dia dan membaikkan ia akan dirinya. Bedok-bedok, nak lama-lama, ya, nak lesek-lesek. Tak. Ha, itulah hak yang biasa berlaku. Dan keluar ia memberi fitnah, ia akan manusia dengan dirinya. Maknanya hak dia keluar tu, boleh jadi fitnah. Tak. Bukan kepada diri dia. Kepada orang. Eh, kepada orang. Maka jika ada ditakdirkan sejahtera ia, perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya. Kalau orang puan ni molek begitu, tapi orang nak tengok dia, tak? Ha, teruk. Dia mungkin tak nak rasa apa benda, tapi orang lain, orang lelaki lah terutamanya, macam mana. Ha, itu yang berlaku. Ya? Sebab itu, dalam syarak kita ni pun diingatkan dan disebut supaya jangan bertabarruj, tabarrujal jahiliyah. Maknanya jangan berhias sebagaimana perhiasan zaman-zaman jahiliyah dahulu. Jangan berhias sebagaimana
apa nama cara-cara jahiliah dulu. Kalau kita barangkali hok lama dulu, hok sebelum ni, jenis jangok, jenis suka jangok, jenis suka solat, jenis suka begitu, boleh nak pakai tapi solat dalam rumah, nak beli set-set sentella beauties tu, nak hok lama, hok sapu, hok lesek, hok apa semua tu, lepas tu pakai dalam rumah je. Tunjuk ke anak, tunjuk ke suami. Tak jadi ustaz, tak jadi. Waktu memang dia beli tu khas untuk pakai keluar rumah kan? Untuk keluar rumah. Nak pergi bawah, nak pergi makan keduri, nak pergi majlis itu, majlis gini. Itu dia kata, antara sebabnya kenapa kurang taat kepada Allah, kepada Rasul, pak bagi ada suami itu, kepada suami, dan kebanyakan tabarruj mereka itu. Ya. Dan kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan semuanya aurat. Perempuan ni aurat. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Maka bahawa sungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, kemana engkau hendak pergi? Maka jawab ia, aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit, atau aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya. Perempuan ni dia kata aurat. Tak semua ke? Semualah seluruh badan, kecuali muka dan tapak tangan kan? Muka dan tangan. Jadi termasuk kaki lah, kaki pun aurat juga. Jadi perempuan dia kata aurat. Maka tahankan olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Tak. Maknanya kena buat tahanan dalam rumah. Gitu ke? Tak. Maksudnya melazimi rumah tu lebih banyak dari keluar. Tak. Dah tak boleh keluar ke? Boleh? Siapa kata tak boleh keluar? Boleh keluar. Ada hajat, ada urusan, bekerja. Maknanya keluar tu dengan maksud bukanlah orang panggil keluar tu pakai ikut dan gitu, tak. Maknanya keluar tu tentulah ada maksud, ada tujuan. Tapi yang banyaknya tentulah mulazamahnya duduk di rumah lah. Kalau yang bekerja memang kena keluar rumah. Ada majlis, ada program yang macam ni, memang nak kena keluar rumah. Ada urusan nak beli begitu begini, memang kena keluar rumah. Tapi adakah hak keluar rumah tu lagi banyak daripada duduk dalam rumah? Tak. Tanggungjawab asasi mencari nafkah, mencari kehidupan adalah ke atas suami. Hak tu hak asal. Hak yang asal. Lepas tu, yang mendidik anak-anak, jaga anak-anak, membesarkan anak-anak, yang asal ialah isteri. Tak. Maknanya Allah Ta'ala buat itu comel dah sebenarnya. Walaupun kita kata keadaan sekarang ni mungkin berubah sikit, suami bekerja, kalau hok isteri tu bekerja juga kerana nak menampung rezeki yang kurang cukup misalnya apa semua, tak apalah. Tapi jangan serah bulat-bulat hok nak membesarkan anak tu kepada orang lain, tupang sementara, duduk untuk sementara waktu, mungkin tak apalah. Tapi kalau untuk sepenuh hari, sepanjang hari itu serah kepada orang lain, maka tak boleh kan. Sebab tu Allah Ta'ala buat comel dari segi sifat, dari segi perangai, dari segi rasa hati. Orang puan dia boleh duduk dengan anak daripada pagi sampai ke petang, tapi kalau serah kepada tok laki nak duduk dengan budak-budak, boleh sejam dua jam jadilah. Tadi pun lalu lambat lagi balik. Lambat lagi balik, walau anak tu baru bunyi sikit je. Maknanya sifat tu lain dah. Allah Ta'ala buat sifat tu lain. Sabar lebih kepada orang puan, cakna lebih kepada orang perempuan, kasih sayang Allah Ta'ala buat lebih kepada orang perempuan. Tak. Maknanya sifat Allah Ta'ala buat tu comel. Jadi kita kata bila tambah hui sangat keluar tu bukan dengan makna nak kontrol, tak boleh beri bebas, tidak. Hak masa time keluar lah. Tapi melazimi rumah itu
ya, kena lebih banyak. Maka bahawa sungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanya baginya oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Dia kata nak pergi tengok orang sakit, ikut jenazah apa semua. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan hingga mengeluarkan ia akan tangannya. Jadi maksudnya kalau nak buat benda-benda baik sekalipun, kena berhati-hati. Apatah lagi kalau keluar tu nak pergi mana? Nak pergi konsert, jom heboh. Ah, sama tendah lagi lah. Tak. Nak pergi mana? Nak pergi tengok Akademi Fantasia. Yeah. Nak pergi ke mana? Nak pergi tengok Sehati Berdansa. Tak. Ha, contohnya. Jadi kalau benda-benda yang haram tu, waktu sementelah lagi lah. Ya. Kalau ni benda-benda baik, benda molek sekalipun, syaitan dia akan ambil peluang juga. Maknanya bila orang puan keluar, apatah lagi kalau orang yang dah jenis jangok misalnya, ada rupa sikit ke benda ke, ha, memanglah fitnahnya tu lebih kuat. Dan sebenarnya pula tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala, dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya. Ya? Apa dia kata? Tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala, dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya. Maknanya orang puan ni hok yang dia kena cari, ya, hok yang banyaknya sama ada ibadat dengan Allah Ta'ala ataupun ikut suami, ya, ataupun duduk di rumah sajalah. Tak payahlah kata nak berpoya-poya di luar misalnya. Nah, tu tegak-tegaklah kata haram apa benda semua. Ya. Maknanya sebenarnya kalau kita bentuk rumah kita tu jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Nah, rumahku syurgaku. Maknanya duduk di rumah tu selesa. Walaupun barangkali rumah tu agak panas, walaupun rumah tu barangkali agak sempit, walaupun barangkali rumah tu tak ada aircon. Ya. Tapi kita bentuk suasana rumah tu biar jadi syurga. Tak? Jangan bentuk rumah tu jadi neraka pula. Ha, kalau bentuk rumah jadi neraka, biar pasang aircon kuat macam mana sekali pun, tak besar macam mana sekali pun, tapi kalau rumah sudah jadi neraka berat. Ya? Maknanya orang puan ni hok dia carinya apa benda? Ibadat kepada Allah Taala, ya. Hok duduk di rumahnya ikut suamilah. Hok asal. Asalnya begitu. Ya. Kemudian dia kata, dan adalah Nabi SAW bersabda ini. Ya. Kita berhenti di sini untuk kitab Muhimmah.